mini vlog school tour. Halo guys, jadi di sini kembali lagi dengan gue Sapana Zakila dan di sini ditemani sama teman gue namanya Halo Putri. Guys. Jadi kita di sini mau ngadain school tour. Jadi kalian akan kita ajak keliling-keliling sekolah kita. Dan jangan lupa tonton. Bye. Nah, di sini terdapat lapangan. Di sini juga bukan cuma satu lapangan doang. Jadi di sini tuh bisa buat lapangan futsal, basket. Lapangan basket, terus lapangan voli. Nah, di sini banyak banget lah. Terus kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang piket. Nah, terus di sebelah ruang piket ada tangga yang buat kita menuju ke atas. Nah guys, jadi selain tadi di ruang piket, kita juga terdapat ruang serbaguna. Nah, di ruang serbaguna ini terdapat kayak kita tuh ada rapat di sini, guru-guru dan apapun itu serba, adanya di ruang serbaguna. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sebelah ruang tadi serbaguna terdapat ruang kepala sekolah. Nah, ini bapak kepala sekolah kita ya. Ya, di sini terdapat aula. Ya, kalau biasa dibilang tuh lobby. Nah, ini tuh buat kayak ruang tunggu atau apapun itu. Terdapat di sini, guys. Bisa dilihat. Dan kita nyampe di ruang tata usaha. Nah, kita nyampe di ruang tata usaha nih. Kalian tahu enggak tata usaha itu apa? Nah, ruang tata usaha itu kayak mengelola usaha-usaha yang ada di sekolah kita. Tuh, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita terdapat di ruang wakil kepala sekolah. Nah, tau kan nih wakil kepala sekolah 16 siapa? Ya, pokoknya di sini terdapat banyak wakil-wakil yang mungkin bisa membantu kepala sekolah tadi. Itu, nah, kita lanjut lagi. Kita di sini terdapat ruang OSIS. Nah, ini buat yang yang ikut organisasi OSIS gitu. Ini ruangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di taman belakang. Ada kolam ikan. Terus di sini juga banyak kayak tanaman-tanaman hijau. Terus setelah itu kita berlanjut ke kantin. Nah, di sini banyak banget yang jajan. Dan sebenarnya malu banget, tapi enggak apa-apa. Ini demi project. Nah, guys, kita sekarang udah nyampe di ruang fitness. Nah, di sini dikepalain dengan Pak Aman. Kita dikepalain dengan Pak Aman. Nah, di sini ruang fitnessnya. Terus terdapat fitness juga nih di sini, contohnya ada ruang buat berolahraga gitu. Misalkan ada yang sakit, kalian bisa kesini. Iya, benar.
kita kenal tuh dengan ada Bu Purwa, terus ada siapa lagi ya, guru-guru lainnya. Siapa yang mau dikenal cerita? Nah guys, kita udah nyampe di lantai 2. Nah, di lantai 2 kita terdapat lab MM. Musola masjid sih, oh ya masjid ya mungkin. Nah terus di lantai 3 kita terdapat lab KKPI dan di lantai 4 kita terdapat ruang pemasaran. Iya kan? Iya udah pokoknya kayak gitu. Stay tune, bye.